Apa yang paling penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan? Komponen utama siapa? TNI. Apa yang harus dibangun? Modernisasi alutsista, profesionalisme prajurit. Semua anggaran, semua energi, semua tenaga untuk itu. Tapi Kementerian Pertahanan justru membuat program-program di luar itu. Misalkan, membangun pembentukan komponen cadangan. 1 tahun 1 triliun, buat apa? Orang komponen utamanya aja masih membutuhkan anggaran yang besar.